tombol alarm, guys. Ada ambulan di belakang. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zahari Welfen. Kali ini saya baru kesempatan ke underpass Dewi Sartika lagi, guys. Sebelumnya saya pernah hunting di sini sebelum ditutup. Ada Tokyo 8518 kayaknya. Di sini juga masih ada tempat penyeberangan sepertinya, guys. Kita lihat. Ini tempat saya hunting, guys. Tempat saya hunting zaman dulu. Sudah setahun yang lalu sepertinya, guys. Ini masih tertutup. Tertutup sama pagar proyek. Tapi proyeknya udah selesai ya. Proyeknya sudah selesai, dibuka 16 Januari 2023 nih sepertinya, guys. Jadi kita lihat sebelah sana aja, guys. Oke, ini sebelah ujungnya ya. Sebelah ujungnya ini dulu ada perlintasan satu arah dari arah sebelah sana menuju ke arah Depok atau ke arah Margonda. Ini dulu tempat hunting saya juga di sini, guys. Sudah ditutup sama pagar proyek. Cuma sepertinya belum dibersihkan, guys. Nanti mungkin akan dipagar oleh PT KAI atau KCI ya, supaya nggak seperti ini, biar lebih bersih. Oke, ini jadi tempat nyebrang warga ya, soalnya nggak ada jalan pintas. Kalau warga menyeberang itu nggak mungkin kan lewat underpass, jadi masih disediakan. Mungkin sudah dapat izin ya, mungkin ya, saya juga kurang tahu. Jadi ini masih dipakai oleh nyeberang warga. Nah, ke sana warga, rumah warga di sana, guys. Di sini ada palang bambu. Kita tunggu kereta di sini ya, guys. Tuh, posnya udah hilang di sana, guys. Pos JPL-nya sudah hilang, palangnya juga sudah dicabut. Oke, palangnya udah ditutup ya. Ini ada kereta melintas dari arah stasiun Depok. Palangnya udah dibuka, ya.